Ya, para sahabat guys dimanapun berada di Majalengka, kebetulan di sini di Desa Bantrang sana, Blok Raja Kepok, sekarang suasana di sore hari habis hujan di hilirnya. Ternyata di sini di Blok Raja Kepok di Kali Cideres yang berada di lokasi di Raja Kepok, ternyata Kali Cideres banjir guys. Di situ bekas longsor tuh, lihat longsor lumayan cukup tinggi. Kebetulan ini tebing di pinggir Kali Cideres, longsor ke Kali Cideres, itu tumpukan tanah dari atas. Suasana hujan deras di tonggoh, ya di tonggohnya. Lihat guys, ini lokasi banjir sangat deras sekali guys, sangat deras sekali banjirnya sampai ke atas. Lihat guys nih, lihat sampai ke atas nih, besar sekali di atas. Lihat di sana juga nih, tangga yang di sana tuh hampir sedikit lagi ke atas. Lihat guys ya, begitu jelasnya. Berarti ini di tonggoh ternyata hujannya besar sekali sehingga ke girangnya ikut banjir. Hai, hai, sampah. Ini guys lihat, ini tanah yang longsor di, dari atas. Lihat nih, untungnya ini di longsornya ini di tebing yang ada di Kali Cideres ya, jauh dari pemukiman. Alhamdulillah jauh di pemukiman sehingga tidak terjadi, tidak terjadi ada korban, tidak ada korban di longsor ini. Lihat guys, lihat semakin besar airnya. Wow. Tolong, tolong. Wow. Pohon tebu ini juga tuh lihat. Yang sudah panas. Oh, lihat guys, semakin besar. Airnya semakin besar, lihat sana guys. Masyarakat yang sedang melihat suasana banjir yang ada di Kali Cideres. Lihat guys, lihat. Oh. Besar sekali. Tahun kemarin longsor ini balai kampung waktu tahun kemarin longsor, tapi alhamdulillah sudah diperbaiki, sudah diperbaiki alhamdulillah, ini sudah diberonjong. Waspada pada masyarakat yang ada di Blok Raja Kepok atau daerah pinggir-pinggir Kali Cideres, rumah-rumah Cideres, hati-hati dengan cuaca yang sangat masih dalam cuaca musim hujan, harus waspada karena banjir ini, datangnya air banjir ini tidak tahu ya, karena sekarang di sini hujannya sedikit,
tapi dari bajak ke atasnya besar sekali sehingga mengakibatkan air Cideres itu banjir. Hati-hati. Lihat kawan. Wow. Sekian. Halo. Ah, ini para penonton. Para penonton. Terima kasih sekian ya, dan jangan lupa bantu like, share, komen, dan jangan lupa subscribe-nya ya dari para guys, para sahabat dimanapun berada. Nah, ini Cai Kalides ini sambungannya ke Rentang, para sahabat. Rentang yang ada di daerah Jati 7, Kabupaten Majalengka. Terima kasih guys. Ya sahabat, airnya masih besar, masih sampai ke atas ini sahabat nih, sampai ke banjirnya sampai ke atas ini nih, para sahabat lihat sangat besar sekali, lihat para sahabat ini suasana banjir ya, sangat besar sekali. Dan itu para sahabat lihat, itu longsor para sahabat, lihat ini longsor dari tebing atas sangat tinggi sekali para sahabat nih, lihat. Untungnya longsor ini ke Kali Cideres sehingga tidak ada korban. Yang dikhawatirkan lagi kalau ada hujan besar, yang di situ atasnya ada rumah tuh para sahabat. Di situ atasnya rumah, kios-kios yang ada di pinggiran jalan Panglayungan, sehingga dikhawatirkan bangunan yang di atas itu kena longsor. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Ada longsor lagi. Ini sangat besar sekali airnya, dan longsornya pun juga sangat tinggi sekali para sahabat, sehingga tanah-tanah longsornya ini ke Kali Cideres. Para sahabat lihat, ini suasana sangat besar sekali sampai airnya ke ini, ke atas nih para sahabat. Sehingga waspada untuk wilayah-wilayah yang bangunan-bangunan yang ada di pinggir-pinggir Kali Cideres, untuk waspada karena kedatangan banjir ini tidak tentu. Ada kalanya di saat di sini tidak hujan, di sananya hujan sehingga banjir. Ada kalanya sangat mendadak, paling intinya banjir ini sangat mendadak para sahabat, sehingga harus waspada sahabat. Dan mudah-mudahan dijauhkan kita semuanya dari bencana-bencana alam seperti longsor, seperti kebanjiran. Mudah-mudahan itulah suasananya. Itulah sedikit informasi dalam yang ada, suasana yang ada di Raja Kepok saat ini banjir sekali para sahabat ya, dan kemarin mengakibatkan longsor sangat tinggi sekali. Dan untungnya tanah longsor ini ke Kali Cideres. Itulah sekian para sahabat.